kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu kita berdua menjadi satu melayani Tuhan selama. Komunitas Paguyuban Tulang Rusuk ini termasuk komunitas yang diberkati, dan yang paling penting kita semua boleh tumbuh di dalam keluarga. Saya ingin menyampaikan, minggu yang lalu kebetulan saya ke Jakarta ini duduk bersebelahan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Beliau cerita bahwa waktu rumah singgah itu beliau juga ikut meresmikan. Ternyata Paguyuban Tulang Rusuk juga sangat dikenal oleh Wakil Gubernur Jatim, ya, Wakil Gubernur Daerah Tingkat 1 Jawa Timur. Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya Hogi datang tamu penting, ya, tamu luar biasa, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, yang kebetulan minggu yang lalu saya ini satu pesawat dengan beliau. Terus saya ngomong bahwa teman-teman ini banyak yang di Lion Club berbuat sosial sebagai organisasi internasional, juga dari Paguyuban Tulang Rusuk, Pak. Jadi Tulang Rusuk ini dalam 20 sekian tahun itu telah menggerakkan salah satu program, itu adalah donor darah. Dalam satu hari mengumpulkan 1.300 sekian kantong darah dalam satu hari. Dan itu rutin dilakukan setiap tahun mungkin 2 kali selama bertahun-tahun. Wagub kalau nanti berkenan akan melantunkan 2 buah lagu. Saya percaya akan mendapatkan amanah yang lebih besar, lebih tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada yang mengatakan bahwa memang melakukan kebaikan sendiri-sendiri bisa, tapi melakukan kebaikan bersama-sama akan lebih dahsyat. Nah, inilah yang saya bersyukur bahwa di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya dan juga di sekitarnya, kepedulian masyarakat ini telah terwadahi dari berbagai organisasi dan perkumpulan. Salah satunya adalah Paguyuban ini. Saya berharap bahwa arisan ini akan semakin merekatkan. Karena kita tahu masalah di dunia kita itu sangat besar. Itulah sebabnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kehadiran saya malam hari ini singkat, tapi mudah-mudahan semakin menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat berterima kasih atas kepedulian yang telah dilakukan, telah didedikasikan oleh Paguyuban Tulang Rusuk selama ini. Dan saya nggak sengaja ketemu Pak Teguh, kita berbincang banyak hal. Saya pikir tadinya urusan nyanyinya itu bercanda. Bercanda apa serius ini? Ya. Jadi nggak boleh pulang sebelum nyanyi? Wah. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.
kasih.